dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat beserta Polsek Menteng menerima laporan terkait dengan penemuan mayat dari seorang wanita yang diduga menjadi korban pembunuhan di salah satu hotel di Jalan Johar. Tim gabungan kemudian ke TKP pada hari Rabu tanggal 26 Mei sekitar pukul diketahui sekitar pukul 16.30. Kemudian kami melakukan olah TKP dan kami menemukan ada beberapa dugaan bahwa korban dibunuh oleh seseorang yang sebelumnya ditemui oleh korban. Kemudian kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap seputar TKP untuk mendapatkan petunjuk terkait dengan pelaku tindak pidana ini. Ya, betul sekali, memang kami terbantukan dengan banyaknya CCTV yang ada di wilayah Jakarta Pusat sehingga akan mempermudah polisi dalam melakukan identifikasi para pelaku. Nah, tetapi saat ini tim gabungan sedang berupaya untuk secepatnya menangkap pelaku. Dari olah TKP, korban mengalami luka apa aja? Saat ini berdasarkan hasil penilaian secara visual ditemukan ada beberapa lebam di seputaran leher korban dan ada beberapa bekas luka diduga luka cakar. Saat ini berdasarkan keterangan kami diketahui bahwa korban sudah 2 hari di hotel tersebut dan rencana memang menginap selama 3 hari ditemani oleh rekan korban, seorang wanita yang kemudian juga mengetahui korban saat itu ditemukan sudah meninggal dunia. Ya, saat ini kami masih mengejar pelaku yang terekam CCTV. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya tim gabungan berhasil menangkap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.